Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channelnya Dapur Ambu. Oke, di video kali ini aku mau bikin, nah ini sambal daun bawang ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu apa aja bahannya dan gimana cara buatnya, yuk ikutin terus videonya ya sampai selesai. Oke, untuk bahan-bahan ya, secukupnya daun bawang udah dipotong-potong. Lalu cabai rawit ya, ini lebih dari 20 dan sesuai selera masing-masing. Kemudian 1 buah tomat, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh penyedap ya. Kemudian air sekitar 150 ml. Nah, untuk selanjutnya kita ulek dulu ya cabe dan tomat nanti. Oke, sekarang cabe dulu ya. Lalu sekarang tomatnya ya, kita ulek. Nah, ini sudah agak halus ya. Sekarang kita goreng. Sambal daun bawang pokoknya mantep. Buat yang belum pernah nyoba, wah wajib banget dicoba nih. Oke, untuk selanjutnya kita jangan nyalakan kompor dulu ya. Nah, sekarang kita tuang minyak secukupnya aja. Kemudian cabai kita barengin sama minyaknya ya. Terus kita masukin bawang daun, disatuin juga ya. Nah, gula, garam, dan penyedap juga langsung ya sekarang. Lalu selanjutnya kita masukkan air ya. Oke, sekarang baru kita nyalakan apinya ya. Di api sedang aja. Kemudian kita aduk ya. Dan ini kita masak sampai mendidih. Ini kenapa dibarengin semua sama minyak, bawang, dan cabai? Biar nggak sakit perut. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini sudah mendidih, tapi tunggu sebentar lagi ya, biar agak surut sedikit airnya. Oke, ini sudah matang ya, dan sudah aku matikan apinya. Jadi seperti ini ya hasilnya nih. Wah, mantep banget pokoknya buat yang suka ya. Tapi ini bener-bener enak. Jadi buat teman-teman semua yang belum pernah coba, jangan lupa resepnya dicoba ya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Ikutin terus ya video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.